Kunci kemenangan lawan Bosnian Sin Bakso. Menang kemenangan ya bermain maksimal. Kami menunjukkan kalau kami bisa, tapi kami nggak mau terburu-buru. Kami fokus satu poin setiap pertandingan ke depan. Tadi di game kedua sempat ketinggalan, ya. Terus akhirnya berbalik, itu apa kuncinya? Instruksi pelatih apa? Ya, kuncinya kita pegang di setengah kedepannya lagi. Di awal game kami agak lengah sedikit, musuh bisa berbalik, tapi kami mencoba berusaha untuk kembalikan keadaan. Selanjutnya di 16 besar kan bakal ngelawan ladiesnya. Ada kunci yang disiapkan nggak? Ya, apa ya, kita saling kompak aja. Jadi kita harus support apapun keadaannya. Ada yang diwaspadain nggak sih dari Dedis? Sebenarnya banyak. Yang penting kita fokus ke lawan. Lawan saya diri lawan Dedis gimana? Punya rekor yang bagus lawan Asmi? Ya, rekor kan nggak terlalu penting. Kan kalau main nol-nol lagi, ya kita coba buat yang terbaik dulu. Terakhir, target untuk di Indonesia Master sendiri apa? Target kami ya pengen maju sejauh mungkin ya, tapi ya kita coba satu demi satu aja. Ya, sangat bagus ya, jadi kita Indonesia bisa jadi semangat. Ya, bagus banget. Sama-sama latihan, jadi enggak takut.